Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, gimana kabar kalian lur? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik ya lur. Kali ini Mimin lagi ada di Rumah Sakit Islam Al-Ikhlas Pemalang lur. Nah, di samping rumah sakit itu ada masjid lur. Namanya Masjid Al-Wasilah. Langsung aja, gimana masjidnya? Kita sepil lur. Di sini banyak banget lur pedagang karena di sini samping Rumah Sakit Islam Al-Ikhlas pas lur. Parkirannya juga gak luas banget buat mobil dan juga motor. Langsung aja kita spill lur. Gimana sih lur rumah sakitnya? Oke lur, ini di sini juga banyak para pedagang istirahat lur. Terus di sini juga banyak yang jualan lur di depan. Kayak jajan-jajan kayak gitu ya. Karena sampingnya juga rumah sakit pas, terus depannya juga ada Rocket Chicken. Nah, ini juga beberapa mobil ada parkir di sini. Enggak tahu ini mobilnya jamaah yang sholat di sini atau yang mampir untuk jenguk pasien ya, lur. Nah, depannya sini kayak gini, lur. Masjidnya simpel, lur. Kita coba masuk ke sini dulu, lur. Tempat wudunya kita spill amit. Nah, ini tempat wudunya, lur. Untuk cuci kakinya kolamnya enggak ada airnya ya, lur. Jadi langsung aja kita spill sininya. Nah, ini tempat wudunya. Di sini ada kapur barus biar wanginya aromanya enggak pesing ya, lur. Nah, ini tempat wudunya ada sekitar berapa? 4 keran. Terus ada toiletnya juga, ada WC-nya, lur. Cuman kayaknya kurang ini, lur. Kurang bersih WC-nya. Nah, ini di sini ada toilet duduknya, lur. Oke. Terus sebelah sini ada kolam, lur. Enggak tahu ini kolam buat apa, lur. Nah, di sini juga ada tempat wudu lagi, lur. Ada sekitar 5 keran dan juga di sana ada toilet untuk pipis, untuk kencing. Di sini apakah ada lagi? Oh, ada lagi, lur, di sini tempat wudunya. Ini ada pembuangan AC, lur. Pas samping rumah sakit. Oke, kita coba lihat ke dalam, lur. Di sebelah sini apa ada sesuatu? Ternyata ini mungkin tempat wudu perempuan ya, lur, di sebelah sini, di sebelah kiri. Ini ada aqua, lur, di sini. Air minum. Di sini, lur. Ini ada mukena di lemari ya, lur. Masyaallah, kayaknya full AC, lur, di sini pakainya. Di sebelah sini lur, masya Allah. Nah, untuk di sini untuk jamaah perempuan dan di sini untuk laki-laki lur. Tapi ini konsepnya kayak konsep Mesir kayak gitu lur. Jadi lampu gantungnya juga luar biasa lur, gede banget lur. Terus perpaduan warna hitam sama putih lur, kayak di Mesir kayak gitu lur. Nah. Masya Allah, bersih banget lur ini. Kayak marmer ya lur. Ini juga masya Allah bahannya apa lur, keramik sih lur, cuman bagus banget itemnya, warna mengkilap. Nah, di sini juga ada parfum, semprot ruangan. Ini ada jam digitalnya lur, masih kompleks RSI Al-Ikhlas Pemalang. Coba kita spill dari sudut lur, sebelah sini ya. Nah, ini lur, masya Allah. Gak terlalu besar lur masjidnya, cuman simple, bagus banget. Cuman banyak ornamen-ornamen kaligrafinya juga. Space untuk jamaah perempuan sedikit ya lur, cuman di situ doang. Nah, di sini juga ada lemari, pintunya lur, pintunya yang besar lur. Di situ juga ada CCTV-nya, jadi terpantau. AC-nya ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 lur. AC-nya ada 6 lur. Masya Allah. Ini di sini ada ruang untuk marbot dan pengurus ya lur. Oke, di situ ada kursi, meja dan tongkat buat khutbah Jumat, mimbar. Udah lur, segitu aja. Oke lur, segitu aja spill masjid kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian yang mampir ke RSI Al-Ikhlas Pemalang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.